Kabar tentang Putri Anna yang melepas hijab semakin meyakinkan netizen bahwa dia dan Arya Saloka sedang tidak baik-baik saja, bahkan telah bercerai. Lagi-lagi Amanda Manopo, bekas lawan main Arya di sinetron Ikatan Cinta, dituding sebagai penyebabnya. Namun menurut ahli tarot Denny Darko, Amanda Manopo bukanlah penyebab dari keretakan rumah tangga Arya dan Anna. Denny mengungkapkan pandangannya dalam sebuah penerawangan di saluran YouTube-nya. Dalam video tersebut, Denny memperlihatkan kartu tarot berjudul Four of Coins. Lalu apa maknanya? Kita melihat bahwa Amanda Manopo diduga menjadi penyebab dari hal ini. Tetapi berikutnya kita akan melihat bahwa bukan Amanda Manopo yang menyebabkan semua ini terjadi, kata Denny Darko. Denny memberikan beberapa alasan masuk akal untuk keyakinannya tersebut. Kalau menurut saya bukan, karena Amanda Manopo memiliki perbedaan keyakinan yang membuatnya sulit dengan Arya Saloka, ujar Denny. Denny kemudian mengungkapkan ciri-ciri dari wanita yang diduga menjadi penyebab keretakan rumah tangga Arya dan Anna. Nama yang baru ini sepertinya akan lebih tepat karena akan lebih sering bertemu dengan Arya Saloka dibandingkan dua nama yang saya sebutkan sebelumnya, kata Denny. Saya melihat bahwa wanita ini adalah wanita yang akan selalu mendampingi Arya Saloka, lanjut Denny sambil menunjukkan kartu tarot Two of Cups. Wanita ini akan selalu seakan-akan dipasangkan bersama-sama. Perempuan ini mungkin berasal dari kalangan artis dan sudah cukup sering muncul di layar kaca, tambahnya. Hanya saja, Denny tidak menyebutkan siapa sosok wanita yang dimaksudnya. Dia hanya menambahkan petunjuk bahwa wanita tersebut akan tampil bersama Arya dalam waktu dekat.